Hai bunda, jadi hari ini aku mau bikin kuotiau goreng. Pertama-tama aku mau siapin bahan-bahannya dulu. Geprek dan cincang halus bawang putih. Kupas dan iris panjang bawang bombay. Aku pakai setengah aja. Iris sosis sesuai selera, bisa serong, bisa bulat. Kalau aku lebih suka serong. Kemudian iris bakso sesuai selera. Sayurnya aku pakai sawi, ini bisa diganti kol atau chai sim. Bahan-bahannya udah siap, di sini ada kue tiao, bakso dan sosis, sayur sawi, bawang putih, bawang bombay, sambal cabe, dan 3 butir telur. Langsung aja kita mulai, masukkan telur. Kemudian orak-arik sampai matang. Sisihkan dan masukkan bawang putih. Oseng sampai harum. Kemudian masukkan bawang bombay. Oseng sampai harum. Masukkan sosis dan bakso. Oseng-oseng sampai matang. Masukkan sayur, lalu oseng-oseng sampai layu. Tambahkan sambal cabe. Tambahkan 2 sendok garam dan 2 sendok kaldu jamur. Tambahkan kecap secukupnya. Tambahkan merica bubuk. Masukkan kue tiao, aduk-aduk sampai merata. Kalau belum cukup hitam, bisa ditambahkan kecap. Udah mateng, taburin bawang goreng biar tambah enak. Selamat mencoba, semoga berhasil.